pada waktu belum ada jalan ini, Pak. Begini, anak-anak ini mau pergi sekolah, dorang terasa siksa. Terasa ini. Soalnya kalau mau bajalan dang, mau bajalan anak-anak, bapece. Bapece sekali, kong mau lewat-lewat kobong. Kobong yang masih utang-utang ini, dang. Masih utang-utang, jadi kasihan dorang kalanya mau pergi sekolah, lain sudah pulang karena sudah kena pece-pece. Dari Kelurahan Bengkol, pemerintah Kelurahan Bengkol, lebih khusus masyarakat yang ada di wilayah Lehendong ini, karena ini Bengkol Lingkungan 3 dengan jumlah kepala keluarga ada 43 dan 115 kurang lebih penduduk yang ada di sini, yang sangat memerlukan jalan. Kalau hujan, tidak bisa masuk kendaraan dan hanya melewati tanah-tanah yang ada di wilayah sini, pemilik, sampai sangat memerlukan jalan. TNI Manunggal Membangun Desa adalah sebuah program terpadu antara TNI, khususnya TNI Angkatan Darat dan pemerintah daerah yang bertujuan mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah dengan harapan kesejahteraan masyarakat di daerah juga akan meningkat. Tahun 2023 ini, TMMD ke-117 di Kota Manado, Sulawesi Utara dipusatkan di Kelurahan Bengkol dengan sasaran warga Kampung Lahendong. Bagi kita berharap maka akan terjalin satu hubungan yang baik, kemanunggalan TNI dan rakyat melalui program TMMD yang ke-117 ini. Karena kita punya kepentingan yang sangat besar bagi terciptanya satu pertahanan yang sesuai dengan prinsip pertahanan kita, yaitu pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan semua komponen termasuk masyarakat. Tetapi secara khusus di daerah Lahendong ini, kita berharap dampak dan manfaat bagi masyarakat Kampung Lahendong, kita buat jalan yang menghubungkan antara desa Lahendong dengan desa Bengkol. Ya. Begitu dibuka jalan akses tersebut, maka kita berharap arus transportasi masyarakat dari Kampung Lahendong semakin lancar. Sehingga kegiatan ekonomi dan aktivitas masyarakat dari kampung menuju kota juga bisa berjalan lebih cepat dan efisien. Mengingat betapa pentingnya program TMMD sebagai upaya mewujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat, terutama membantu tugas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengatasi masalah-masalah sosial, sangatlah tepat jika TMMD ke-117 di Kota Manado difokuskan pada peningkatan infrastruktur jalan dan sarana-prasarana penunjang kebutuhan warga Kampung Lahendong. Sejak tanggal 12 Juli sampai dengan 10 Agustus, kami dari Kodim melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa. Pelaksanaan membangun desa Lahendong ini bekerja sama dengan pemerintah Kota Manado dan instansi lainnya dalam memberikan sarana infrastruktur jalan. Di mana desa Lahendong selama ini sejak 50 tahun yang lalu belum pernah ada jalan infrastruktur seperti yang di belakang saya. TMMD ke-117 di Kampung Lahendong berlangsung selama satu bulan.
menghadirkan sejumlah program berupa sasaran fisik dan non-fisik bagi masyarakat yang bermukim di Kampung Lahendong. Ya. Kemanunggalan TNI sangat terlihat pada saat pelaksanaan TMMD. Menyatu dengan masyarakat warga Kampung Lahendong, personil Kodim 1309 dengan jiwa korsanya saling bahu-membahu mengerjakan setiap program TMMD di Kampung Lahendong. Sejumlah sasaran fisik yang menjadi program TMMD antara lain perintisan jalan sepanjang 800 meter dan lebar 5 meter. Ini menjadi angin segar bagi warga Kampung Lahendong yang selama ini hanya menggunakan akses jalan setapak di areal perkebunan warga untuk menunjang aktivitas sehari-hari. TMMD kali ini juga turut membangun rumah tidak layak huni warga kurang mampu di Kampung Lahendong. Selain itu, terdapat program renovasi satu masjid dan satu gereja, serta pembangunan sarana sanitasi umum bagi warga. Di sini dilaksanakan kegiatan di mana digerakkan sebanyak 150 personil dan dibantu oleh masyarakat sekitar lokasi TMMD. Berkat kerjasama yang baik, saling mendukung semua unsur yang terlibat, TNI, pemerintah setempat, dan masyarakat, program TMMD Kelurahan Bengkol, Kampung Lahendong dapat terlaksana dan terrealisasi sesuai perencanaan dan harapan. Kita wajib bersinergi dengan pemerintah Kota Manado mensejahterakan masyarakat. Dengan fasilitas infrastruktur seperti ini, dari segi pendidikan, dia dengan mudah untuk menuju akses pendidikan. Kemudian dari ekonomi, hasil perkebunan mereka atau hasil pertanian mereka bisa dengan mudah diakses ke Kota Manado atau ke pasar. Ini setelah kita melihat langsung, ya memang ini perkembangan kegiatan TMMD ke-117 ini kan selalu dikoordinasikan dengan pihak Pemkot. Ternyata kenyataan di lapangan memang dia tepat sasaran, memang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di Lahendong, Kelurahan Bengkol. Ini sudah berinteraksi langsung dengan masyarakat dan mereka menyampaikan terima kasih kepada TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, dari Kodam 13 Merdeka dan dari Kodim 1309 atas apa yang sudah dilaksanakan. Semenjak masuk jalan, pembuatan jalan ini, banyak sih dampak, terutama di dalam akses keluar masuknya masuk desa ini. Biasanya sih kalau kendalanya untung ini panas. Biasanya kalau cuaca hujan atau apa, itu kan jalan itu becek kalau masih jalan setapak sih kemarin. Tapi untungnya ada masuk jalan ini, pembuatan jalan ini bisa membantu kita. Terutama itu di dalam kan ada tempat sembahyang masjid. Jadi memudahkan kita untuk sholat ataupun aktivitas lain, aktivitas pagi, kerja atau apapun itu jadi lebih mudah gitu. Kalau terasa juga kalau tidak bantuan dari TMMD untuk datang ke sini, pastikan wilayah Lahendong ini mungkin kan terbuka semacam ini. Tapi sekarang so ada seperti ini, orang so lebih senang toh, so lebih bangga. Masyarakat Lahendong so maju. Rupa dong bilang so menang, so merdeka. TNI